Bisane omong nangis, bisane omong nyawa, harmonisnya dapat. Kerasonya sak nong jaro hati. Hei para penonton setia Ujang Halu, selamat datang kembali. Apa kabar Palop-Palop? Alhamdulillah, I Ujang seneng banget lo ketemu sama Palop-Palop hari ini. Kenapa? Karena hari ini Ujang akan reaction lagu terbaru Pare Prayoga yang diupload di akun channel Oslo Music Banyuwangi. Oke, kali ini judul lagunya Jodoh Wong Liyo, atau jodohnya orang lain atau jodoh orang lain ya, kurang lebih seperti itu artinya. Mas Panus, kalau bisa ini lagu-lagunya Parel yang duet sama Mbak Delvia ini dikasih lirik Indonesia dong, karena kan fansnya Pare Prayoga itu bukan orang Jawa Timur aja, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, Antartika, Afrika, Brazil, Kongo. Makanya sayang banget kalau nggak dikasih lirik Indonesia kayak Ujang ini yang nggak paham sebenarnya, tapi ya Ujang fokus sama vokalnya aja sih di sini. Nah, daripada kelamaan bikin penasaran, siapkan posisi nyaman, mari kita mainkan. Rendahnya Mbak Delvia enak banget loh. Bersih banget ya suara Mbak Delvia. Nadanya itu Parel, longsok banget sih rel lagunya ini. Suara rendahnya. Bisa
bebarengan lan ngukir cerita urip keloronan ngembung eloreng pipi deresi ati kerasonya seknong jero hati acu leleran acu leleran. Oke, untuk cover kali ini menurut Ujang ini enak banget ya. Vokalnya Mbak Delvia makin kesini makin kelihatan banget ya bahwa Mbak Delvia ini benar-benar punya talent ya, sama seperti adiknya Farel Prayoga. Dan di sini seperti biasa chemistry mereka menyatu, saling terhubung, dan Ujang sangat menikmati banget barusan, makanya Ujang gak banyak komentar. Ini sangat enak karena musiknya ini kan akustik ya. Jadi vokalnya Farel dan vokalnya Mbak Delvia ini lebih timbul, lebih kedengaran bentukannya seperti apa. Meskipun Ujang nggak tahu nih arti lagunya, liriknya karena gak ada lirik bahasa Indonesia. Tapi melihat dari judulnya, Jodoh Wong Lio, ya Ujang bisa menyimpulkan ini lagunya seperti apa gitu. Oke, mungkin sekian. Terima kasih buat palop-palop yang sudah nonton bareng bersama Ujang. Buat Farel dan Mbak Delvia sukses ya, makin banyakin lagi karya-karyanya. Kita palop-palop selalu setia menunggu karya-karya terbarunya. Dan buat palop-palop, apabila ada yang ingin ditambahkan, boleh komentar di kolom komentar ya. Nah, Ujang lalu pamit, sampai jumpa di next video.